Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua yang ada di rumah. Kembali lagi bersama Angin Panas. Kali ini Angin Panas sedang berkunjung di lapangan Asaka yang dulunya adalah pabrik kayu, kalau nggak salah ya. Lapangan Asaka ini dipakai untuk olahraga, untuk warga sekitar dan termasuk SD Boris Gaga juga ya. Untuk sekilas di sini kita bisa lihat, nah, ini rel kereta api. Di samping kanannya itu tadinya itu lapangan sepak bola, ada dua lapangan sepak bola. Dulu Mimin itu di sana waktu olahraga di SD itu main kasti, main bola, main panca di situ. Ini perumahan Boris Indah, itu masih sawah-sawah dari dulu kalian itu. Di sebelah kiri ada perumahan Budi Indah. Kalau untuk ini masih sama seperti dulu, masih kebun-kebun warga, tanah kosong sih sebenarnya dulu tuh, atau apa kantor atau apa yang dipakai untuk berkebun. Ini juga depan nih yang warna hijau, ini kebun-kebun hijau, dulu juga lapangan. Jadi ada tiga lapangan nih kalau di Asaka ini. Kalau kita maju lagi itu perumahan warga. Di sana ada apartemen Padina. Ada nah ini dulu lapangan nih. Satu lapangan sepak bola kalau yang ini. Di situ di sawah itu dulu ada pohon besar di situ tuh. Sekarang udah nggak ada. Kalau nggak salah itu ada pabrik FN, brandnya Polaris. Kalau yang sering minum minuman Polaris itu minumannya enak loh. Ini ada akses nih, ada jalan. Dulu itu jalannya besar, bisa dipakai untuk dua mobil, sekarang cuma bisa dipakai untuk satu orang doang atau pejalan kaki sama motor aja. Di sebelah ujung sana itu ada gerbang, nggak bisa dipakai buat apa, mobil masuk udah nggak bisa lagi, truk masuk udah nggak bisa lagi. Nah itu tuh kalau bisa dilihat situ ada aspal, itu tuh tadinya ada dua lapangan aspal bisa dipakai buat futsal kalau buat anak-anak yang nggak kebagian lapangan sepak bola. Nah ini ada lagi lapangan panjang kayak landasan ya, itu dulu bisa dipakai buat belajar mobil, belajar motor. Kalau sampai sekarang sih masih dipakai buat ibu-ibu senam. Ini rumah-rumah warga. Masih sama kayak tadi. Sebenarnya ini kalau dikelola dengan baik bisa dijadiin taman wisata mungkin ya. Jangan dibangun bangunan lagi. Mimin shoot ini ketika awan mendung, angin kencang, anginnya lumayan kencang sih saat itu karena di lapangan mungkin ya. Nah itu sawah-sawah yang ada di dekat Jalan Benteng Betawi tadi tuh. Oke, cukup sampai di sini ya. Untuk next video silahkan tonton lagi nanti di waktunya. Silahkan subscribe, klik like, jangan lupa notifikasinya, tinggalkan pesan untuk kritik dan sarannya. Terima kasih.